merdisangkan rute penerbangan anu dialihkeun ka Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB kiwari dipulangkeun deui ka Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung. Eta teh dilakonan lantaran ayeuna jumlah wisatawan anu ngajugjug ka Kota Bandung nyerorot. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari netelakeun dipindahkeunana 13 rute penerbangan anu miang tur tangga jugjug ka Bandar Husein Sastra Negara anu dipindahkeun ka BIJB mangaruhan jumlah destinasi wisata ka Kota Bandung. Dumasar kana data anu cangking ku pihakna, jumlah destinasi wisatawan mancanegara kitu deui domestik ka Kota Bandung nyerorot tepi ka 150.000 urang batan sasari. Sakuduna, Kota Bandung jadi top 10 destinasi wisata. Tapi upama akses udarana ditutup, tangtu pamohalan bisa jadi destinasi wisata favorit. Penutupan ini justru kita tidak atau menolak ya penutupan Bandara Husein ini. Karena ini merupakan akses udara calon wisatawan dan calon pengunjung ke Kota Bandung. Di mana potensinya untuk wisatawan mancanegara menurut data dari BPS Jawa Barat saja itu setahunnya itu hampir 150 ribuan wisatawan dari mancanegara datang ke Kota Bandung. Apabila akses udara ini ditutup berarti kita kehilangan potensi 150 ribuan orang wisatawan mancanegara tersebut. Jadi ini justru sangat disayangkan. Kenny miharep rute penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara dipulangkeun deui kawasa memehna. Sokomo kiwari BIJB kurang maksimal, alatan tacan rengsena pembangunan jalan tol Cisumdawu minangka salah sahiji akses anu ngarojong lalampahan ka eta bandara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.